Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Berbagi Ilmu, channel yang membahas tentang tutorial dan trik-trik seputar teknik. Nah, pada video kali ini kita akan mengunboxing ini ya. Ini saya order las inverter merek Ryu yang 450. Kemarin saya order di Shopee. Kebetulan penjualnya masih satu provinsi, masih di Lampung ya, di kota metro. Nah, saya order las inverter ini Ryu yang 450 ya. Ini total harganya adalah 542.000. Nah, sudah termasuk ongkirnya. Untuk wilayah domisili saya di Lampung, ini termasuk termasuk murah ya. Karena saya tanya di toko-toko offline, di toko-toko dekat rumah saya sekitar 750, ada yang 800. Nah, ini saya kebetulan dapat diskon dari, saya cek-cek di Shopee, ternyata ada yang agak murah harganya. Nah, langsung saja kita unboxing ya, seperti apa dalamnya. Kita unboxing ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Oke, seperti ini penampakan kardusnya. Coba kita buka ya. Ternyata ada lapisan lagi, lapisan kardus luarnya. Untuk penampakan kardusnya, di sini ada keterangannya 450 untuk beratnya 3,9 kg. Ini dimensi kotaknya, popoknya. Langsung saja kita buka. Kita lihat kelengkapan di dalamnya ya. Oke,
Ini adalah buku petunjuknya dan buku garansinya. Kita dapat kabel stangnya dan kabel masanya, lalu lasnya, lalu dapat ini kedok atau pelindung sinarnya, ini sikat, lalu gagang untuk pegangan kedoknya ini. Udah kosong. Di sini spesifikasinya. Langsung saja kita coba ya. Di sini saya sudah menyiapkan kawat las ini RB28. Dan besi. Kita coba ya. Kita pasang terlebih dahulu gagang atau stang dan untuk masanya. Ini untuk masanya atau negatif di sebelah kanan. Lalu yang satunya untuk stangnya. Oke. Kita coba untuk mengulas sebentar ya. Kita coba nyalakan. Bisa terdengar? Terdengar? Dan menyala ya. Oke. Coba untuk mengelas. Ini saya kasih di 100, coba di 100 ya. Terpasang untuk stangnya. Kita coba ya. Oke. Sangat recommended. Sangat rekomendasi sekali harganya. Hanya 542.000. Termasuk cukup terjangkau di daerah saya ya. Saya matikan dulu. Dengan harga segitu, nanti rinciannya linknya nanti tak tuliskan di deskripsi. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.